Dina kolbu. Dina kolbu. Ayo ngerotkin gitu tanya perbentenan anjitawin hade emang bener gitu tadi hade ayah yang gitu lagi bener terus kita tahu naon bentenan gitu rata teh anu pacibul yang hade teh bener bener teh hade upami dina bahasa Indonesia mah itu kan benar dan baik nah, ari benaran baik teh eta teh paripola orang anu ngalakukeun benar baiknya yang baik itu belum tentu benar yang baik itu belum tentu benar mohon yang benar itu pasti baik tapi yang baik belum tentu benar anu hade mah pasti benar anu hade mah pasti benar anu hade cantang tu benar anu benar cantang tu hade anu benar atau anu hade yang benar itu pasti baiknya yang baik anu hade cantang tu benar contohnya iya imah teh hade imah teh si emang iya no alus tentang itu benar ayana kia upami di sisi bumi anu sakit itu agreng si grongna hade imah teh barangna oge wc duduk buatan Itali arahing pokoknya mah kita nya hade wc bumi teh tapi dipasang jenah di tengah bumi benar gitu terus kan yang kan anu saya teh akan pantos terus nah saya makin nih aku mah di Australia bersyukur gitu nung aduh kita istri baru leh acuk nama yang sarai anu merek nama pengen from the Paris anu merek nama Hermes wah Givenchy wah terus sarai nih tapi tentang tu benar baik kacengali pimpin, kami di Jakarta kayak gitu. Arahus tuh budak KWWT, arahus. Tapi tentang itu benar. Tapi anu benar, ada ya. Gitu. Jantan dina paripolah urang, tadi dinten teh, benar. Pasti ada. Dina Al-Quran, oke kan, berbuatlah kamu yang benar. Berbuat benar, kan pasti baiknya. Berbuat baik, belum tentu juga benar. Mendingan dia berbuat baik belum tentu benar. Misalkan orang sedekah berbuat baik ini belum tentu benar neng. Lamun itu numutkan aturan Allah. Ya. Berbuat baik. Berbuat baik ya. Belum tentu benar. Tapi kalau berbuat benar pasti baik. Contohnya kia, lima kene karena kiai kia artinya dah diajar. Dengan surat An-Nisa ayat 36 teh ayat aturan aku mah berbuat baik teh neng berbuat baiklah kepada kedua orang tua artinya kepada kerabat karib ya kepada sahabat kepada anak yatim kepada tetangga dan kepada ibnu sabil kayak tapi aturan di Allah gitu jadi upami berbuat baik numutkeun aturan aku mah anu diatur ku Allah. Upam orang berbuat baik langsung kayak tim piatu belum tentu benarnya. Tapi aturan mah kudu berbuat baik teh ke orang tua bilang terus kepada kerabat misalkan terus baik kasih guna kayak tim piatu. Ulah nomor tilu heula ai indung bapa urang ngariogikeun ai urang ngilangkeun kayak tim piatu. Itu berbuat baik tapi belum tentu benar. Iya. Jadi berbuatlah benar dulu pasti baiknya. Tentu yang berbuat baik adalah benar. Itu mungkin kalau ada masalah di dalam cara yang ada kayak gitu nyakinya. Nah, kita jangan dakwahnya lagi. Iya, itu lah. Tapi yang ini, itu bukan yang jelas. Belum ada yang kayak gitu. Kalau ada yang mau kita kakinya, orang kita kalau yang diuang tegur, tangis, gitu ya. Yang diukur, kalau yang diuang, di luar dan di luar buat kita. Ada sedangkan, kalau di luar, nanti. Kalau dia, mungkin itu. Di masjid, sok di canceling, atau di suhu keturunan. Ah, satu tebu, tapi di beng-beng-beng-beng. Itu kita berbuat baik, matihan. Tapi hoyong katangan, kubatur. Kan SMP belum tentu benar, ya. Tapi orang macam sarebu, oke, atas di gue, tangan kanan masikin, tangan kiri, kita tahu. Kan tangan saritik, oke. Itu kan berbuat baik, berbuat benar, pasti baik. Berbuat baik, belum tentu benar, ya.
berbuat naon tadi kalau main teh hoyong terang HD terang leres atau tapi saya enggak kapan jen orang bahas yang ulang tahun atau kesudahan tapi ini naik simbolisasi siloka siloka sok deur kadang kala orang mah sok ngabinahkeun bukana adat adat tatali paranti di karukun boh anu naon we nyebat bid'ah karena anu tujuh kasihan opat kasihan karena ningkat nom gitu ya sawer panganten seueur aya teh seueur mah aya nu sok oh naon eta teh tatali karuhun teu akur jeung Quran teu aya hadisna tah eta teh rupina mah anu ngaos tapi akan tamat. Tapi kan Al-Quran oke deh, lungsur kenana ka urang teh salah ku siloka. Gambaran-gambaran. Itu siloka selepas dina Al-Quran anu pernah diguar di urang. Kalau luhur urang dina ngadugi kena ajaran-ajaran ti Allah Subhanahu wa taala teh kumaha dipangten ari kana Quran maha bodling sok di simbolkeun disilokakeun ku tata cara anu bakal kaharti ku anak incu. Alhamdulillah, panggil itu. Kuantau boleh.
gitu kan. Ya, ayam betawi. Kiriwan mantap raja. Ya, kiriwan mantap raja. Mumpul. Atur nuhun katampi. Jumantara, jadi ngangkungan Jumantara ya unge. Tuhun. Sudah dua siang wadinya. Ya, terkami.